Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indah. Gimana kabarnya, Sobat Indah? Semoga bahagia, sehat selalu ya. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya sampai akhir Ramadan. Dan Indah mau masak ini, mau masak apa ya? Ayam paprika, bahannya itu ada dada, satu dada paha. Ada paha ayam, dada ayam, terus ada sambal giling, ada bawang merah, bawang putih 3, serai, cili padi, daun jeruk, tomat, jahe, dan sini sayurnya ada paprika merah, icuk, dan kuning. Udah kayak traffic light, lampu merah di jalan raya gitu. Terus ada jagung, baby jagung, dan wortel. Kita panaskan minyak sampai panas. Masukkan bawang merah, aduk sampai wangi. Masukkan bawang putih, aduk lagi. Masukkan serai, jahe atau halia. Masukkan ayam. Kita masukkan gula-gula. Masukkan air. Kita masukkan saus tomat. Sudah keluar. Oke. Saus tiram. Kecap ikan, dan kecap manis. Ayamnya sudah setengah matang, kita masukkan wortel dan jagung babynya. Terus kita masukkan paprikanya. Terima kasih.
Ini jeruk, tomat dan ini. Disisit ayam paprikanya sudah siap. Ini dia guys. Selamat mencoba ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.